Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jumpa lagi dengan channel Satrio Langit ya, geng ya. Kali ini saya mau mereaction lomba merpati ya. Lomba merpati, kita mau melihat serunya pertandingan ini ya, lomba ini. Kita lihat dulu geng, ini biar tidak terlalu lama, kita langsung lihat aja dulu ya. Ya kita tahan dulu ya geng ya, biar lebih penasaran, karena kalau saya diam, saya teruskan nggak penasaran. Keren ini ya, sudah tancamannya kencang berhenti. Tapi langsung aja. Oke, sudah saya tahan ya. Setelah itu kita lanjutkan saja. Ayo langsung keseruannya kita lihat ya. Nah. Super. Oke geng, keren ya. Jadi itulah ya, seninya lomba merpati kolong itu seninya begitu geng. Jadi itu tadi untuk membuka pertemuan kita ini. Terus inilah ya, mereka-mereka inilah sang juaranya. Ya oke, kita lanjut lagi bagaimana keseruannya, prosesnya dari mulai penyisian ya. Oke, langsung kita simak videonya. Check it out. Antara Letnan sama Dewi Sumi. Bisa. Oke geng, ini karena saya tidak mau terlalu panjang durasinya nanti ya. Ini saya ambil langsung, jadi penyisian ke penyisian langsung gitu. Jadi biasanya pakai tayangan ulang atau dari depan, samping kanan, samping kiri enggak ya. Sebagian kalau mungkin draw, mungkin perlu pembuktian, kita lakukan itu ya. Jadi langsung aja kita simak videonya. Cekidot. Dua langit sama cendrawani ya. Ya. Itu tadi ya, lomba-lomba yang memang seru ya geng ya. Pantes saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya, karena ini terlalu banyak ya. Ya cuma kita sertakan tulisan itu, ada tinggal baca ya. Coba kita langsung aja ini ya geng ya, langsung aja simak videonya. Wah, keren, ramai. Ini Sukadi versus Garong ya. Jadi keren ini, namanya Sukadi. Makanya dipanggil kat 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 gitu ya. Sukadi ternyata geng.
Ini ya serunya, jadi tidak harus nama yang keren, tapi pakai nama Sukati aja sudah keren itu ya. Yang namanya burung merpati kolong player itu keren-keren namanya. Oke, kita lanjut geng. Untuk yang biasa diulang-ulang ya, jadi sekedar Anda untuk tahu ya, mungkin juri masih bingung untuk menentukan, jadi diulang-ulang itu dari depan sampai kanan sampai kiri gitu kan. Itu biasanya kalau nggak draw ya perlu pengawasan yang lebih jelas, intinya begitu saudaraku. Bagi yang memang Anda-anda semua yang memang belum pernah melihat lomba yang namanya merpati kolong ya, kalau yang sudah biasa, tapi ini saya khususkan buat Anda-anda yang belum pernah nonton merpati kolong. Intinya kalau ada video itu diulang-ulang ya, diulang-ulang itu hanya untuk memastikan antara draw atau siapa gitu, karena keputusannya berat ya. Kita simak saja geng. Nah, ya kan? Itu bro kan? Push draw. Draw ya guys. Alibaba versus Vietnam. Selanjutnya. Nah ini Sukati lawan Dewa Langit ya. Cendrawani lawan Cihuahua. Ya segitu dulu ya, kita ulas dulu ini. Jadi karena ini terlalu panjang durasinya, kita menghemat ya, kita ngambil momen-momennya masuk, terus siapa yang menang nanti kelihatan di akhir video ya geng ya. Kalau mau ngerti siapa pemenangnya, saksikan video ini. Bagi yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe ya, bantuannya subscribe gitu geng ya. Terus kalau yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Yuk kita simak saja video selanjutnya. Lemon Tea versus Dolar ya. Nah, Dolar. Senyum manis Abang Aji. Senyum manis Abang Aji. Senyum manis. Ah, ini Dolar Cendrawani. Ya. Yeah. Is the best melawan El Baron. Gila. Mantap. Dolar Krakato versus El Baron. Ya, Dewa Langit mendapat bye ya. Masuk, ya, masuk. Oke. Sekarang
kita masuk babak babak final ya. Babak final nih. Kita langsung simak saja videonya biar tidak terlalu lama. Babak final. Wois, tinggi. Mana tuh burungnya mana tuh? Waduh, ketutupan. Lewat 6. Sudah digeber mana? Sudah digeber. Lu. Kita ulang. Lewat 6, lewat. Oke, geng. Itu ya. Jadi Dewa Langit win podium 1, El Baron out karena keluar ya tadi, enggak masuk lingkaran atau kolongan ya. Begitulah di podium kedua, yang ketiga yang tadi-tadi ya. Oke. Terima kasih telah mendukung channel ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena memang ini jelas channel banyak kekurangan gitu. Terima kasih atas waktunya untuk menonton ini. Semoga kebaikan Anda dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Bye-bye. Lanjut.